Kenapa fenomena ini berlaku di polis, tak negeri lain? 13 negeri tak berlaku perkara-perkara begini. Jadi saya anggapkan begini adalah satu pakatan, satu plot yang sebab ada di belakangnya satu-satu yang tujuan yang tidak elok. Ada visi dah. Dan kita pun tahu perkara ini. Dah lama. Kami kena faham. Tsunami ini adalah arus kedua. Arus pertama di mana tahun sudah 16 imam telah disingkir. Ini arus kedua, 25. Jadi ada lagi yang akan disingkir. Jadi tekat mana nak singkir? Perlukah perkara ini terus berterusan? Apa tujuannya? Penghapuskan ataupun etnik? Penghapusan etnik di Serbia berlaku. Tapi sekarang penghapusan imam-imam. Tapi kena ingat, sebab Rasulullah pun sudah sebut dalam hadisnya, ada satu zaman, ya orang sahabat-sahabatku, akan wujud satu kaum yang manapun mereka orang yang tidak beriman, tidak pelajaran akan dilantik sebagai ketua. Mereka inilah akan membuat keputusan di mana ahli-ahli, ahli ulama disingkirkan. Ini adalah petanda-petanda akhir zaman. Ini telah berlaku.